Tak ada waktu bagi personel militer Ukraina untuk melarikan diri. Posisi mereka selalu berhasil terdeteksi oleh pasukan pengintai Rusia. Seperti yang baru-baru ini terjadi di arah Kleshchevka, prajurit kubu Rusia menghancurkan sekelompok pejuang angkatan bersenjata Ukraina dengan tembakan artileri dari distrik militer selatan dan serangan drone FPV dari unit Siberia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Dapat dilihat dalam rekaman, kumpulan tentara Ukraina yang sedang beroperasi ketika berhamburan saat serangan artileri Rusia datang menghantam. Ledakan dahsyat terlihat di sana, satu persatu tentara Ukraina tumbang di tempat. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian kubu Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.